Ustadz, sekarang kok ada berita di YouTube semua makanan kita tuh serba ada babinya. Ini bagaimana? Ya kalau enggak pasti babi ya berarti bukan babi kan? Lo katanya babi masih katanya. Jadi babi atau tidak babi itu yakin atau enggak yakin? Kalau penyelidik ragu ya sudah enggak. Kalau ragu ya ya dama yuri buka ilama la yuri bu. Tinggalkan yang meragukan dan untuk supaya tidak ragu. Jadi memang berita ada sih, ada berita tuh apa so, babi ini minyak babi, bulu babi dan sebagainya, pokoknya serba babi. Kalau tidak yakin, slogannya apa kok slogan? Kata kuncinya kan kalau tidak pasti haram maka halal, kalau tidak pasti najis maka suci. Nah itu pasti haram enggak? Kalau enggak ya enggak usah cari gara-gara. Jangan menanyakan sesuatu yang menyulitkan. Jadi sudahlah, penyelan hidup wajar aja. Jika tidak pasti babi maka tidak haram. Yang haram itu babi. Kalau katanya babi tidak wis ngono ae. Ya.